Halo guys, kembali dengan aku Nifat dan kali ini gua mau vlog dan kali ini kita akan nge-review sepatu roda yaitu Koga. Kita ambil aja sepatu roda ya. Ini ya. Tuh. Ya, bisa dilihat. Koga rosa tuh. Nah, ini kita lihat dari bannya dulu ya. Tuh. Ini kok bisa dimajuin, dimundur, bisa dimajuin mundur ya. Ini bisa dimajuin mundur, maju mundur, tinggal ditarik. Tapi kita buka ininya sama ini. Lihat dari sisi bannya dulu ya. Baca bannya ada tulisan ya. Baca aja semua. Ini bisa dibaca ya. Nah, baca, nah nggak bacanya? Oke, udah baca ya, udah. Ini paling udah nggak ini. Nah, kalau udah baca, lihat dari ukurannya. Kalau nggak baca tadi, ukurannya Kogar, tinggi itu kan. Tuh, 75 mm per 85 A. Nah, kita lihat dari sisi dalamnya. Sempurna ya, sempurna. Dan ini aku beli ukuran. Yes, ukuran. Oh ya guys. Nah, ini ukurannya ini ya. Betul, L. Ukurannya size-nya L 38 41. Bisa sampai ini. Lekatnya ada 1, plasternya ada 1, dan talinya ada 1. Jadi nggak usah perekatnya 2 karena ada penggantinya yaitu tali dan plaster. Kita lihat dari sisi. Oke guys, ini sisi bisa dilihat semuanya sama ya guys. Ini bedanya cuma ini, ternyata kalau mau rem itu tinggal diangkat gini. Baik, guys. Nah, semuanya sama ya guys. Oke guys, sampai sini dulu video aku. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.